Baik sahabat tani semua, nah saatnya proses pemanenan tanaman timun suri yang kita tanam dalam rangka menghadapi bulan Ramadan kali ini. Alhamdulillah sudah bisa kita nikmati ya ciri-ciri timun suri yang siap panen itu sudah berubah warna seperti ini ya. Jadi usahakan sebelum pecah timun surinya sudah bisa kita panen. Nah ini kebetulan kami terlambat memetiknya, jadi agak sedikit pecah ya seperti ini. Jadi ini usahakan jangan sampai pecah seperti, tapi ini masih bisa dikonsumsi sahabat tani semua. Nah sekarang saya akan memanen beberapa buah untuk kita pakai penganan sebagai sebagai berbuka puasa kita nanti sore ya, untuk dicampur dengan es buah seperti itu. Nah oke, saya akan panen dulu. Ini ada sekitar 4 pohon yang bisa kita panen. Nah ini juga sudah mulai tua. Ya sudah tua. Kita akan panen sekitar 3. Ini bisa besok kita panen. Ya warnanya belum terlalu tua dan masih banyak sahabat tani semua. Ya kita lihat sudah mulai matang-matang. Jadi timun suri ini bisa kita panen berkali-kali karena nantinya setiap kita panen itu seperti dengan tanaman timun, ia akan terus mengeluarkan buah seperti itu. Nah, mungkin ini sahabat tani semua ya, proses penanaman timun suri ya yang kita tanam dengan sistem penanaman di polybag. Intinya target penanaman yang kita lakukan sudah mencapai dan saatnya saya akan melakukan proses pemanenan. Baik sahabat tani semua, demikianlah proses pemanenan pertama tanaman timun suri kita, jenis timun suri emas yang kami tanam ya. Jadi proses pemanenan masih berlanjut, kita lakukan sampai 5 atau 6 kali lagi ya, sampai tanaman timun suri kita ini mati. Nah bagaimanakah proses-proses panen selanjutnya dan perawatan lanjutan, nantikan pada bagian persiapan. Nah inilah persiapan buka puasa kita sore ini, semuanya hasil dari kebun, mulai timun suri yang kita panen, kemudian semangka dan juga ada pepaya California dan masih ada lagi buah-buahan yang lain. Nah sekarang kita campurkan ini yang kita panen tadi, timun suri sudah kita masukkan ke dalam wadah dan nanti tinggal kita tambahkan bahan-bahan lain sehingga menjadi es buah yang bisa digunakan nanti saat berbuka. Oke sahabat tani semua, demikian sedikit panganan hasil buah dari kebun sendiri ya, tanpa dibeli sama sekali ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.